Dan apakah kali ini Pakcik akan mencipta sejarah untuk 9 kali menang tanpa kekalahan? Mari kita saksikan. Kalau sejarah ini. Okey, dengarkan. Sungguh cantik bunga berseri. Elok pula. Elok pula tumbuh di sidai. Di sidai ke? Di tepi sidai. Bolehlah. Kalau berusaha setiap hari, kepala yang buntu pun menjadi pandai. Okey tak? Okeylah, saya nak troll game lah. Weh, kau jangan, Cok. Tak apa, kalau troll game pun, pakcik ada 4 orang ni. Pakcik sendiri akan dapat MVP. Alamak. Nampak dia di situ. Punyalah confident aku. Ui, Feli, Fuji. Malam ini malam pakcik. My game menang semua. Boleh sip, share tips ke pakcik. Boleh menang sama-sama. Oh, walai. Dengarkan. Yeah. Kalau keruh air sungainya, marilah kita sama bersihkan. Semangat berpasukan, itu rahsianya. Alamak, orang toksik ni memang syaitan. Kenapa aku? Kenapa dia nak pakcik jangan macam ni, dik? Pakcik tengah main, nanti pakcik invite kawan-kawan pakcik baru tahu. Kalau Fuji dia start bar merah dulu, Fuji bar merah dulu. So dia tak ambil bar merah. Muhammad Akil. Panjang kalung berkilan-kilan, timpang semua di atas bukit. Untuk apa jalan-jalan kalau pulang bawa penyakit? Ayo, berjalan-jalan ke tempat lain eh. Tajuk juga kan? Betul juga eh? Betul. Okey, dengarkan. Kalau tuan memakai jagus, belilah jagus di tengah pekan. Duduk rumah kan lebih bagus. Kalau nak keluar pun, carilah makan. Dennis Syakir, assalamualaikum, Waalaikumsalam. Power, Fauzi, adu berapa kali kena kick? Kamu duduk kat atas. Kamu kat atas, Cok. Faizal, pakcik, saya nak main pas ni, invite lah. Kalau invite group, tak sempat masuk. Ya Allah, kalau invite bersama, Cok, tak boleh, Cok. Siapa yang menang je, Cok. Pakcik invite, auto pakcik follow. Siapa yang menang? 10 star. Alamak. Captain Aizen. Bagi nasihat sikit Abang Insem untuk orang yang kecewa sebab cinta. Dia miau, cuba miau. Dia minta miau. Dia minta pakcik lah. Pakcik bukan Abang Insem. Dia kata miau. Pakcik tak Insem. Miau pun. Miau pun canggih. Alamak. Kecewa sebab cinta. Okey, pakcik balas dalam pantun ya. Okey. Dengarkan ya. Yeah. Ini pantun pakcik. Allah bar. Dia Selina, lepas tu ada Fanny. Terbaiklah, Cok. Bunuh aku. Dengan bersarang rendah, burung tempua. Bersarang pula di tepi jajaran. Berilah kekasih peluang kedua supaya dapat baiki kesilapan. Macam pakcik lah. Macam itulah. Bagi kat pulang kedua. Dekat orang tersayang. Gitu. Ya ke? Ya. Yo. Okay. Pandai jahat. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kisah betul dengan kau ni. Jarum patah pun kau nak simpan dalam peti. Pakcik, sini beli. Yo, Allah, Fanny. Fanny tak mati, Cok. Mati juga Fanny tu. Geram aku. Walai, pakcik gaming memakai tanjak. My ML My ML muka berkerut. Dia cakap muka pakcik berkerut tapi. My ML tak pernah ajak. Kecil hatiku tinggal parut. Pakcik jangan tanya apa. Saya Twilight ke? 90 star. 90 star. Terima kasih 90 star. Captain
Aizen. Ya Allah, kenapa tinggalkan pakcik? Tinggalkan ku. Baiklah pakcik, semoga terus maju dan berjaya. Yang baru masuk, bantu like and share, geng. Muah sikit. Muah. Ah, muah kat tangan sendiri boleh tak? Mirul, macam mana Mirul? Tolong buktikan Mirul akan dapat gol. Pakcik, belilah pantun walai tu pakcik. Walai tu cakap apa, Cok? Yang my ML tak pernah ajak kecil hati ku. Oh, okey, 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 okey. Okey. Dengarkan. Kalau tuan memacak jeracak. Kayu jeracak. Jatuh terkulai. Marilah sini. Bagi ID ku ajak. Aku bantai sampai aku ni. Terkulai. Aku belasah dan aku bantai. Macam itu sekali. Ali pantu kan pergi nak ke bojonya. Oh ni dah tadi pantu tadi. Anak raja suka berjalan, jauh berjalan hingga ke China. Kenapa pungguk merindukan bulan? Tidakkah anda pungguk ke China? Pungguk tu apa kecik? Pungguk tu burung pungguk. Pungguk yang duduk merindukan bulan. Bulan tak tak ni apa-apa. Best tante dia ni. Cuma mungkin kita tengok macam mana pantun ni. Mana pantun tadi pungguk? Pungguk rindukan bulan tadi? Ali Fahim Sufian. Oh, sedap, sedap, sedap. Tidakkah ada pungguk betina? Okey. Dengarkan ya. Okey. Dengarkan. Kalau tuan ke negeri China, kalau tuan ke negeri China. Hei, gol lari. Alah. Tak dapat gol aku. Berkelana melihat di atas lautan. Alamak. Bulan jantan, pungguk betina. Hanya bersatu di dalam kenangan. Kita. Kenangan dia, Cok. Markah ini sebab pakcik lambat. Ayuh, pakcik bukan lambat ni. Yelah. Tolak markah dah pula. Aku ni tengah melarikan diri akunya. Kadita ni, Cok. Fauzi, apa beza pakcik dengan pakcik? Lari. Okey, pakcik ada game lagi ke? Pakcik lari sempat dia bunuh pakcik. Panda jahat. 2-3 kucing lalu. Mana tak sama si kucing belang. Kalau berani kejar kucing tu, mesti kena cakar sampai berbelang-belang. Yo Allah. Okey. 10 star Johan Libet. Dengarkan. Johan Libet. Ya Allah. Johan Libet, jangan kita baca ya. Pasal kucing tadi ya. Itu panda jahat. Dengarkan. Kalau kelapa, ambil isinya, airnya pula, minum selalu. Pakcik, star. Kucing itu. Ya Allah, ya Tuanku. Terima kasih, Siti Syafika. Semoga dipermudahkan urusan pakcik. Semangat. Happy swimming. Terima kasih, pakcik bagi star. Gila lah. Wah, cepat. Banyaknya. Aduh. Siti Syafika ni pantun pakcik ya. Dengarkan. Mendengar lagu bunyi gitar. Hati mendengar seronok.
terlalu. Terima kasih. Diberinya star 555 diingat selalu. Aduh. Pertama bagi kita paling banyak hari ni pasti. Ya, hari ni pertama yang paling banyak sekali. 555 terbaiklah. Thank you Sita Syafika. Mesti jual halibut tadi. Jual halibut. Di malam hari kelawar berjaga mencari serangga di gua kelam. Beradulah hamba mengisi tenaga. Ucapan yang diberi selamat malam. Ha? Bocah apa? Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam. Bocah apa tu? Ucapan kesian yang diberi selamat libur malam. Terciduk tadi. Tak jadilah kucing aku. Okay. Jual libur pakcik balas ya. Kalau Johan melipat kain, melipatlah kain bersama isteri. Terima kasih kesudian bermain. Esok nanti main lagi. Main lagi. Datanglah lagi. Tapi kita pakcik ada dating dengan Johan libur ni. Kita ada sesi dating di online. Alah. Selina ni dibantai pak cik. Ibrahim dan Ibrahim. Assalamualaikum pak cik. Apa beza pak cik dan kucing? Pak cik adalah pak cik gaming, kucing adalah miau. Acam. Ya Allah, miau dah 9-0 lah miau. Siapa yang berani lawan pak cik ni, cok? Pak cik kena tukarlah ni. Ha ni ha. Boleh menang. Bukan, memanglah pak cik boleh menang, memang confirm. Masalahnya tak ada orang yang yang datang malam ni power. Astagfirullahalazim. Ni abang Ray. Pak cik buat senyuman paling comel sikit. Suka comel. Pakcik pun tak confuse korang ni. Macam mana dia katakan senyuman paling comel? Comel lah tu. Comel. Asal diri kota setar. Seorang yang bersopan santun. Saya tak mampu memberi star. Hanya mampu bermain pantun. Wah, wow, bagus macam tu. Okey. Dengarkan. Kalau tuan hatinya resah, jangan berjalan menaiki beca. Tak bagi star pun pakcik tak kisah. Semua komen miau kan baca. Oh ni walek awak-awak tadi pantun saya tertinggal satu. Sebelum orang bagi star. Apa pantun? Sekejap. Jumpa. Walai, keluar petang balik senja. Ya Allah. Jalan pulang berhati-hati. Saya berpantun secara bersahaja. Tiada niat mengguris hati. Yelah. Okey. Miau, jawablah miau. Ya Allah, yeah. Apple. Dapat silver terus keluar daripada situ. Ya Allah, itu aku Apple sekali je masuk. Nampaknya perjuangan dia sia-sia. Dengarkan ini pantun pakcik.